Cheers gue, mango cheers. Beda dong. Belum makan nih. Tahu apa lagi ge? Wes. Sangka palanya bola. Sombong. Logonya sama. Macan nih. Bapak juga macan. Iya. Macan tua. Iya. Ompong dong. Tumben, Pak. Tumben liat sama baju wala. Tumben sepian awal. Penonton jangan dikasih periwitan dong. Sotong ini sotong. Sotong mah gede. Ya, saya kan di awal ini, ya. Ini mohon maaf itu bukan sotong. Apa? Sutong. Sutong? Sudah kepotong. Tahu aja saya udah sunat. Masa? Iya. Pantesan habis ya? Habis masa mudanya maksudnya. Tapi tumben ini Bapak. Iya biasanya dong. Segmen-segmen akhir, ini segmen awal nongol loh. Ini berkat semua dorongan keluarga saya, Pak. Wih. Maksudnya dorongan keluarga? Ya, penulisnya saya sama keluarga saya didatengin nih. Uh-huh. Terus kayak diancam, pengen didorong ke jurang. Oh gitu. Dorong. Dorong. Lu merasa didorong gak? Iya, beda itu dorongan keluarga maksudnya disupport, dibantu, gitu. Emang sebelumnya pernah main bola? Ya pernah lah, Pak. Bisa main bola? Bisa lah. Yuk main yuk. Main yuk nih. Kalau modelannya Bapak main bolanya jangan di kaki. Di mana? Taruh di mulut terus. Gitu. Jaing laut dong. Ini jaing laut dong. Jadi abis jalan Bapak langsung ngitung 2 tambah 2. Gitu. Gitu dong, Pak. Ayah, tanggung jawab ini. Ini tanggung jawab. Nggak ada orang hamil double, satu-satu aja, nggak usah pakai dua begini. Ribet. Ini, main bola yuk. Nggak. Kalau ngomongin posisi nih Pak Gilang. Ya. Pak Gilang pernah jadi posisi apa? Saya? Iya. Back lah. Berarti pernah jadi back? Hah? Back kanan, back kiri? Terserah gua lah, mau di kanan mau di kiri. Emosian, Bapak jangan bek kanan bek kiri. Emang kenapa? BKT Bapak mau. Nongkrong sono. Striker pernah? Hah? Striker pernah. Enggak, bentar sih. Saya baru nge nih. Diingetin sama teman-teman nih. Sepatu Anda kenapa? Telat. Orang udah tengah jalan baru nanya. Kenapa ini sepatu? Enggak udah. Ini namanya saya tidak melupakan sejarah, Pak. Sekarang saya ditunjuk sebagai pelatih lumba-lumba. Wah. Ya. Dia semua hewan tahu ya suaranya. Bisa saya. Iya. Kalau elang. Wih. Beo. Be. Iya. Enggak dong. Beo gimana? Beo. Be. Enggak gitu dong. Kan ngikutin gak yang gitu. Enggak gitu. Lah ngikutin yang punya. Beo kan? Tuh enggak gitu. Coba lo lewat, ini burung beo nih. Gila ngendut.
orang gendut lewat. Misi, misi. Bang, lurus aman gak ada isinya, Bang? Oh gitu, Beo. Iya. Beo kayak gitu. Udah lah, mau ngomongin bola aja kita lah. Lah, bentar. Foto timnas dulu. Bapak per... Keringetan. Kasih tantangan ya, di awal tuh emang tantangan. Iya. Kan lu dari kemarin minta di segmen awal. Itu lu yang nyuruh. Kagak. Kan lu yang minta. Lu kan komplain. Aduh, yaudah ya kita ngomongin. Tarkam pernah? Pernah lah. Widi keren. Tarkam tuh maksudnya tarung antar kampung apa gimana? Enggak lah. Pertandingan kampung? Kagak lah. Lah terus Tarkamnya apaan? Bentar-bentar kambuh. Sakit. Iya. Kan badan rada kurang sehat juga. Jadi saya Tarkam aja. Tapi Bapak mah biasa, saya dulu pernah jadi kiper, Pak. Hah? Iya. Jadi kiper. Iya. Kok bisa jadi kiper? Wah. Pernah waktu itu nih saya pengalaman nih. Saya bagi pengalaman, saya dulu pernah jadi kiper. Kalau tendangan kenceng, iya. Saya tangkis pakai tangan. Tendangan pelan, saya tangkis pakai kaki. Ih, keren kiper. Begitu tendangannya lambung, saya tangkis pakai asam. Waduh. Semandung dong kalau itu. Ya iya, yang penting kan nggak masuk bola. Iya juga sih. Bapak tahu nggak cara nangkis bola gimana? Nggak tahu gimana sih. Nah nih, saya kasih tau Pak. Kalau bola dari kanan gini Pak. Das. Bola ke kiri. Das. Bolanya silang. Cah. TikTok dong. Sungguh aku nana darai lamunan. Seakan aku. Itu Pak. Kalau zaman sekarang kan, anak-anak sekarang kan demen main begituan, Pak. Kebayang gak jadi kiper? Sungguh ku menang. Sungguh ku menang. Itu, Pak. Ceng, 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 ceng. Ini orang darah rendah, lemak tinggi nih. Udah makanya. Ah, saya juga pernah jadi striker saya. Oh, pernah. Tapi tergantung, kalau bayaran tinggi saya jadi striker lah. Keren. Bayaran tinggi jadi striker, iya. Bayaran rendah kiper. Wih, enggak ada bayaran? Gelar tiker. apa? Bapak punya pemain bola favorit? Ya punya lah saya. Saya itu pemainnya saya favorit dari pemain MU. Hah? Dari MU. MU, MU. MU, MU. Lah emang kan huruf M sama U. Iya. MU. Iya. Iya, itu kalau bahasa Indonesia iya, tapi kan kita bahasa Inggris MU. Arsenal, Chelsea, Olivia. Lah kalau hey. Kaget sih. Wei. Enggak itu anak gang sebelah. Nah, kalau MU ya tulisannya E-M-Y-U dong. Enggak norak, kan bahasa Inggris MU. Oh MU. Iya, siapa pemain favoritnya MU? Pemain favorit MU saya itu... Oh ini ada. Hamzah. Tunggu dulu ya, gue tampol lo ya. Pemain MU gak ada yang namanya Hamzah. Ada di... Ada di MU. Saya pernah nonton bola MU gak ada Hamzah. MU Manchester United. Manggarai Utara. Tarkam itu namanya. Lah beneran itu. Itu mah Tarkam namanya. Beda berarti sama pemain favorit saya. Siapa? Salah. Lah, baru ditanyain siapa ya masa udah gak... Enggak, siapa pemainnya? Salah. Ya Allah, saya kalau nanya gini emang kalau ya udah deh minta maaf aja deh saya. Kok minta maaf sih? Ya minta maaf dah. Salah mulu. Bukan salah, pemain favorit saya salah. Iya. Sorry, Wen. Kalau lo kurang, kalau gue kurang puas sama gue muncul di awal, gue di belakang aja. Bukan, maksudnya pemain favorit gue namanya M Salah. Oh, M Masalah. Masalah. M Salah. Oh, M Salah. Muhammad Salah kalau nggak salah. Dari mana dia? Muhammad Salah kalau nggak salah, gimana tuh? Muhammad Salah kalau itu gak... dari Liverpool. Loh sakit-sakit bisa main bola dia. Kok sakit main bola? Lah itu Liper. Bukan Liverpool. Bukan Liper. Bukan Liper punya. Wih keren nih. Tata. Dari mana telat? Jam berapa nih? Buset berani banget loh. Dari situ Pak. Dari situ kan dekat. Iya. Kok bisa telat? Ya kan emang deskripsinya begitu. Maksudnya? Disuruh telat abis ini, abis kalian dulu. Oh jangan mau dong. Ini kan pimpinan. Lah saya yang bayar. Betul.
Selamat, Sip. Usap. Lah. Sip, kok pimpinan lu? Usap. Sip. Ini gua potong lu gajinya lu. Saya demi menjaga prinsip hidup. Saya punya kejujuran. Diajarin sama ibu bapak, apapun prinsipmu, tegakkan. Saya enggak peduli gaji saya dipotong. Ah, keren banget. Keren, keren. Beneran ya? Canda, Pak. Mana prinsipnya? Mana prinsipnya? Minimal tunjukin dulu kalau kita punya prinsip. Minimal kita tunjukin dulu. Canda. Main bola. Tapi sekarang kalau naik pesawat harus rapid test sama swab test gitu, Pak. Iya. Lu rapid testnya lewat tenggorokan. Bol. Dia mah kalau enggak jorok, enggak hidup lu kalau enggak jorok. Harus jorok mulu lu. Ini pimpinan lu. Loh, biar kata pimpinan kalau dia salah, dia harus mau menerima hukuman. Betul. Waduh, Mahatma nih. Push up. Ini push up, Sip. Loh, gitu, push up. Gini, push up nih, Pak, nih. Pak, rahim saya nggak enak. Rahimnya pindah. Push up tuh tadi begini, Pak RT. Gini lah, Pak. Ini yang salah. Di penduduk kita itu masih salah. Kalau push up sebenarnya begini. Push up artinya? Dorong. Up, atas. Push up. No, kata Anwar. Lagi buka ruko. Ini gimana sih, Sim? Saya harus jadi apa nih? Kiper. Tahu kan? Kiper. Kiper tugasnya ngapain sih? Ya Allah. Nangkep. Nangkep belut. Nangkep bola, Pak RT. Bola. Masa kagak ngerti? Pak RT tahu kan cara nangkep bola gimana? Tahu. Eh, kasih. Ayo. Nih, saya contohin nih. Nih, mesti Pak RT. Oke. Terus mundur dikit. Lo senter gue tampol lo. Pakai kaki kiri. Lo pakai ini. Ya oke, pakai kaki kiri. Atas nama siapa, Pak? Kiri ya. Lo ngeliat jelek lo. Bisa ora? Salah, gitu. Itu salah nangkep bola kayak begitu. Lah, gimana? Nih, liatin. Duh, jago dia. Selamat siang. Siang, Pak. Maaf, Anda salah telah merobos gawang saya, jadi Anda saya tangkap. Heh, itu nangkep penjahat. Ngapain pakai selamat siang, Anda merobos gawang? Ngapa ini cuma garam doang, Pak? Begitu nangkepnya begitu. Maksudnya nangkep bola, Pak RT. Iya. Bukan bola masa ditangkep. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Anda masuk acara 68, Pak. Gak bisa, Pak. Bapak mah bercanda aja. Mas, bola ditangkep. Borgol, ih. Kocak nih, tapi, Pak RT. Bapak, Pak RT pernah jadi kiper? Kiper pernah, Pak. Oh, gitu. Kiper di kampung saya dulu. Wah, keren. Nggino Magetan sana. Wih. Oh, Nggino Magetan. Iya. Lawan pertanding sama kampung sebelah lah. Zaman dulu. Tarkam nih. Kebobolan, Pak? Oh, sama sekali enggak. Wah, keren. Kok berarti bisa? Tim Bapak jago. Iya lah. Pertandingan enggak jadi, hujan. Enggak jadi tanding, Pak. Oh, Muay Thai. Yam! Lincah hari ini ya. Lincah hari ini. Keluar pertama lincah. Sport. Bentar nih. Saya mau tanya sama Pak RT kalau dia paham sama bola, Pak. Waduh, saya tanya, Pak. Ini menurut Bapak gimana kalau misalkan kita tanding sama kampung sebelah, 45 menit pertama mereka golin 5. Lima. 45 menit pertama. 45 menit pertama menurut Bapak itu apa? Wah, mereka jago tuh. Kalau 45 menit kemudian kita nyamain jadi 5 sama?
Kita juga jago. Sama-sama jago. Iya. Iyalah. Wah, dia jago, jago sama-sama jago. Sama-sama jago. Kalau 90 menit enggak ada yang ngegolin sama sekali. Wah, sama-sama bego itu ya. Ya iya sih. Lalu mau dibayar buat main apa? Main bola kan? Masa enggak ngegolin? Ya. Ya kan gua nanya makanya. Bego. Lu kok nanyain gua bego? Kampung sebelah maksudnya. Iya, maksudnya kampung sebelah. Ya lu nunjuknya ke gue. Lalu nunjuk ke gue. Bego juga. Kartu. Ya, maaf, Pak. Ya. Yeah. Orang kartu keluarga aman. Gini, Pak RT mengerain. Ya takut aja dikeluarin, Pak, dari kakak. Kagak lah. Pernah jadi pelatih, Pak? Pernah. Wah. Ih, lengkap dia pengalamannya. Ini Bapak bagus loh. Iya. Tingkat kampung. Wih. Keren. Gimana tuh, Pak, setelah Bapak jadi pelatih? Bubar semua. Hah? Marah, saya digebukin. Loh kenapa? Ya tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kan Bapak dibayar waktu itu. Iya, duitnya saya ambil semua. Streaming, ini mah tangkap boleh kayak tadi aja nih, tangkap dia nih, Pak. Enggak dong, itu namanya Bapak penupi. Pesawat. Enggak, saya lagi liatin. Saya lagi liatin nih orang lucunya di mana nih orang. Penupi. Enggak ada, Pak, ternyata, Pak. Iya, amin. Kirain layarnya udah terkembang, kita mau belayar nih, Pak. Iya. Lagu. Gimana? Gimana ya? Assalamualaikum. Lagi pada latihan balet. Balet. Tar. Kayaknya Cika ngatain Bapak berdua nih. Balet tau gak? Apa? Bapak-bapak lelet. Dia aja nih. Emang. Bola ya? Yes. Bola. Lagi main sepak bola. Saya mau ngelamar dong. Ngelamar apaan? Jadi supporter. Ya. Emang lo bisa jadi cheerleader. Kayak ngerti aja lu, ngerti kali. Ketimbang cheerleader masa kagak ngerti. Cheers artinya apa? Bersorak. Bersorak. Keren. Leader, kulit. Kulit bersorak. Kasta. Kalau kulit leader, bukan leader. Kalau leader itu, nih keluar dari sini nih. Leader itu pemimpin. Lagian kulit bersorak tuh kulit ada tenggorokannya. Gimana sih? Tapi saya dulu pengalaman. Jadi cheerleader itu saya pengalaman. Wah, berarti tahu ini dong kayak. Tahu. Gampang teriakannya mah ya elah ketimbang cheerleader doang. Emang teriakannya gimana kalau cheers? Coba. Cheers go mango cheers. Beda dong. Gula-gula Jawa, sir boleh nasir, asal abang suka. Kalau gini gak jadi naksir. Mau dukung juga. Terus lu mau ngapain aja jadi supporter? Gue mau ini, kalau supporter kan biasanya kan heboh kan, harus warnain rambut. Dia aja ini, apa dia kayaknya dukung gua? Mendukung. Nanti kanan beda warnanya, kiri juga beda warnanya. Shh, kanan lu mau kasih warna apa? Merah manyun. Marun. Marun dong. Kalau enggak jadinya apa? Manyun. Iya. Kanan merah marun. Merah marun. Kiri biru dongo. Dongker. Kalau dianya tukang salonnya dongo, kan jadinya dongo. Dia enggak jadi warna biru. Aduh. Iya kan? Mendingan kasih tahu. Salah sih, rambut gak punya tipe banget sih, gak punya ini. Makanya nih, iya, kalau sebelah kanan merah tuh merahnya, tuh merah janda tuh. Saya, Pak. Saya. Berapa kali? Aduh. Pakai ditanya. Atau enggak biru, sebelah kiri biru mudik. Muda. Kok udah keluar aja sih? Ada saya belum kelar. Ada yang ngomongin janda. Cepet banget. Belum. Penasaran aja. Cepet banget deh ngomongin janda. Jangan besok-besok jangan ngomongin janda lagi. Karena dia suka nongol. Oh, suka nongol. Dia orang dia lagi tidur siang aja terus ada yang manggil, "Eh, janda, bangun dia." Dia gampang bangunan kalau sama janda. Gampang bangunan maksudnya ke toko bangunan. Otaknya yang bener dong. Aduh. Terus apalagi tuh? Rambut udah. Rambut udah. Apalagi yang mau bikin jadi rambut supporter? Oh, ini. Warna, warnain.
badan. Muka, muka. Muka. Nah, biasa kan diwarnai. Semuanya. Oh, muka iya. Sampai ke badan-badan. Oh, yang silver itu terus ya, bawa. Iya, tapi kayak body painting warna hitam semua. Wih, ada yang lebih solid hitamnya, Cik. Gimana? Gak pakai aspal. Eh, itu warnanya gak hitam, putih. Tulang lo. Langsung ke tulang. Tapi jadi harus kan jalannya. Jalannya kan bukan masalah gitu kalau body painting cuma gini doang. Kalau dia pakai aspal, dia tiduran mukanya jadi gini. Rata dong gue, rata. Soalnya berarti bisa gini nih. Lagi mending ngapain sih jadi supporter? Biarin aja apa sih? Kan kan mendukung, mendukung. Sound system segala macam. Oh iya, nanti gue pakai. Disiapin. Iya, nanti gue pakai. Gue bawa toa, so, jadi keren. Kan suaranya menggelegar. Oh, suaranya menggelegar. Iya. Lu teriak apa tuh? Gue teriak. Gue teriak apa sih? Nggak, lu tahu nggak teriaknya apa? Tahu gue. Apa? Nggak, gue tahu. Lu pakai toa? Tuh, gue pakai toa. Pakai oh, stand by. Kan. Standby. Iya, iya, iya. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Ada supporter tahu gula itu. Iya. Apa-apa tahu. Dong. Kartu merah. Wah. Karena Anda telah menggunakan kata tahu bulat. Jangan lo. Elegan dikit ki maksudnya. Kan Cristiano Ronaldo. Oh Cristiano Ronaldo CR. CR. Beri waktu dulu. Mohon maaf banget. Coba agak turunin dikit celananya. Iya. Enggak gua bingung ya. Yang enggak ada kok pada pakai celana ketat gitu. Ini ada sob. Itu apaan itu? Kliponnya. Nah. Di bawah di dari gulakannya. Oh, sudah. Oh, udah. Nah, ada gini aja. Gini aja. Ya, boleh, gini aja. Boleh, gini boleh, aja. Boleh, boleh. Ngapain? Ngapain, Nak? Kasih tebak-tebakan. Oh. Bola dong, tentang bola tentang dong. Bola. Di tengah, Bang. Pak Gombel langsung malu kayak dia nih. Kaosnya turunnya ada pakai pembalut segala. Gigi saya cut bray. Kecelana cut bray. Tapi lu udah disunat kan ya? Udah ya. Okay. Ini bahas sunat. Udah dia cuma belah samping. Mau kasih tebak-tebakan. Oh boleh. Ya, ya. Boleh. Gimana? Seputar dunia sepak bola. Boleh. Striker. Cakep. Terus ada terus pas Ramadan. Pas Lebaran tuh. Ada terus dia tuh. Apa? Siapa? Ayo. Gua ngapa lagi. Biasanya kalau Lebaran itu libur, iya. Musim pertandingan. Iya, ada pasti. Dia, ada terus. Disukai sama mama-mama, anak kecil. Huh? Ntar deh, gua ngeliat bentuk lu gini, pala bulat, terus bentuk gini, malah jadi kayak larva ya. Larva. Nggak ada pemain bola Lebaran main. Nggak tahu. Nggak tahu ada nih. Dia. Apa dia? Apa jawabannya? Jawabannya, pemain bola yang ada di setiap Lebaran, Fernando Toples. Fernando Toples. Toples kan nggak cuma pas Lebaran doang, tiap hari juga di situ juga ada Toples Enal. Gua kedek lo. Eh, udah ya. Lu kata anak cheerleaders, bahasa lu gedik. Iya. Cheerleaders mana sih lu? Kulit bersorak. Bersorak, kulit ya, bersorak. Ya nanti gua bawa drum deh, sampai nangis. Gua nanti begitu. Eh, drum tuh gak bikin nangis, drum tuh bikin semangat. Drama kehidupan saya, Pak. Oh. Aku tuh suka gak kuat kalau drama kehidupan aku. Nikah berapa lama sih? Nikah dua kali jadi janda deh sekarang saya kan. Emang lu udah nikah? Ya. Belum. Nah. Lebih sedih ya. Gua, tenang aja. Udah jangan sedih, kita daftar kompetisi bola.
Bu Cika berarti udah dua kali janda. Dua kali. Kita doain sama-sama. Ya. Tahun depan. Gua lupa. Ngomong apa? Ngomong apa? Janda sih. Janda. Jangan ngomong janda. Tahu mancing mulu. Udah ada? Belum. Oh belum ada? Belum. Oh iya jangan ngomong gitu ya. Masa dia hopeless banget. Kenapa dia ngincernya janda ya kok? Tau. Jadi begitu ada selentingan ngomong janda langsung set. Ya, iya. Emang dia nyarinya pintu yang udah kebuka bukan? Iya. Ya terbuka doang hatinya ya, lebih terbuka bener. Dong. Kalau yang susah kan tertutup. Iya. Dia emang nyari udah paketan. Oh paketan. Iya. Cewek udah manak. Jadi biar dia gak ngurus dari bayi katanya. Gak repot. Udah keenceran soalnya. Iya dia malas ganti popok. Ya? Dia pengennya ganti poni katanya. Gitu. Udahlah kita doain aja si Ajis mah. Yang doain. Udah. Doain saya. Doain saya nih. Saya mau daftarin ini Warbun kompetisi. Oh. Nanti siapa Gilang? Ya? Jangan lupa ditalangin dulu. Nah, usul lo. Siap. Namanya juga investor. Investor. Makasih ya, Pak. Ya. Saya daftar dulu ya. Iya. Tua-tua bego sih. Kita Pak RT cium tangan sama tukang warung. Kita bertiga emang udah tua ya? Enggak. Hah? Enggak, kita bertiga doang kok. Kalau kita kan paling enggak angkanya doang tua, dia mukanya. Iya. Kalau dia jatuhnya boros. Ini sebenarnya dia umurnya baru 3 tahun. Mahal 3 tahun? Iya, lahir dia langsung tua. Ntar begitu begitu umurnya nambah, dia malah makin kecil. Oh, kebalikan Benjamin. Dari kita. Iya. Karena itu filmnya begitu betul. Ya. Betul. Iya. Ah, yaudah, pokoknya Pak RT kalau masalah bola. Pas. Udah ini mas. Pas. Enggak, udah pas. Enggak ada mohon janda. Bukan emang udah waktunya masuk. Udah waktunya. Oh. Rame nih, rame-rame nih. Biasa, Pak. Bagi-bagi nafkah aja ke teman-teman. Iya. Eh, ada bola nih. Grepe ah. Bola di grepe. Hopeless banget, sumpah lu hopeless banget, Jis. Pak Jis. Ya, ayolah, gabung main bola. Iya nih, Mas. Wah, ogah, gak mau. Saya udah gabung sama Power Ranger. Jadi Ranger apa? Jadi Ranger pink apa biru? Ranger hutan. Beda dong. Ranger hutan mah bajunya hijau, megang senapan. Kita butuh beberapa tuh teman lagi untuk main bola, udah didaftarin buat sama kompetisi Pak Warbun. Ah, oh, enggak, saya enggak demen main bola. Demennya main apa, Bang? Main bola juga tapi yang lain. Ah, si Abang. Nih, tim sepak bola kan 11 orang. Iya. Yeah. Ini baru ada 3 nih. Saya, Pak Isa sama Pak Gilang. Iya. Yeah. Kan saya enggak mungkin ikut. Enggak mungkin. Iya. Yeah. Jadi saya cheerleader. Iya. Iya. Ini napasnya juga udah Senin Kemis. Saya Senin Kemis. Ini Senin Kemis, Pak Gilang. Juga. Wah, dia malah tinggal 5 hari lagi, Pak. Kenapa enggak ada hitung mundur sekalian? 5 hari lagi. Selamat ya. Enggak mau saya 5 hari lagi bertanding, Pak. Oh, bertanding. Enggak, saya enggak mau main bola. Tapi saya punya materi soal bola karena saya mau manggung di acara di Jakarta Utara. Ada launching apartemen baru. Apartemen ini berapa tingkat tuh? 1. Itu kontrakan. Itu kontrakan. Iya. Apartemen itu tingkat kakak. Temen satu. Iya, satu. Tapi panjang dia. Ya itu kontrakan namanya. Nanya salah, berapa pintu mungkin ya? Ya sama, berapa pintu juga kontrakan. Tapi panjang dia. Iya, itu kontrakan nih. Kalau misalkan rumah, gang, depannya jemuran, motor, parkir. Shh, jangan ngomong kontrakan. Shh, jangan ngomong kontrakan. Nggak pada ngontrak. Gimana? Materinya gimana? Saya ada materi buat persiapan Piala Dunia. Materi mulu, nggak pernah job soalnya saya bingung. Karena saya lagi nyiapin buat Piala Dunia 2022. Idi. Gimana tuh Pak Ajis? Di daerah yang rata tuh. Di mana? Qatar. Datar. Telur datar. Ya boleh lu. Gua cancel nih YouTube. Mau dengar materi ya? Boleh, boleh. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Pak. Bapak, anaknya rapotnya bagus. Jelek, Pak. Ibu bagus. Ini bukan bubaran kelas. Ibu, saya pikir mau ngambil rapot, Pak.
Emang kayak saya kayak wali kelas aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong soal sepak bola. Kemarin itu kita sering lihat pemain bola kalau nonton di TV itu cuman gerak-gerak doang tanpa ada suara. Contohnya begini, begini gini, begini gini. Ya kan? Begini, begini, begini gini. Nah, kita nggak tahu dia ngomong apa. Harusnya tuh pemain bola semuanya dikasih clip on. Jadi kita tahu dia ngomong apa. Mungkin aja dia ngomong kayak gini. Wesit, pelanggaran nih. Kartu merah dong. Belum makan nih. Terus, kita sering lihat di TV itu kalau mau tendangan bebas, itu pakai pilo kan? Iya, betul Pak. Cuma digarisin. Itu karena wasitnya adalah alumni dari akademi wasit yang profesional. Kalau wasitnya anak STM, habis digaris, dia gambar titit. Masa di lapangan bola ada begitu? Anak STM bebas. Iya, bebas. Takutnya kalau ada gambar titit kaget, Pak. Kenapa? Ya kan biasa gitu, kita coba ibu di jalan. Titit! Kaget kan pasti? Oh. Oke, sorry. Ya namanya kita kan enggak tahu iya. Umur ya. Kok enggak tahu umur? Ya namanya pelawak kan enggak selalu lucu. Iya. Tukang cukur aja emang di rumah dia nyukur. Ya udah, kayak kalau main bola tuh udah selesai. Udah selesai. Kan boleh tepuk tangan loh. Ini orang hebat loh. Pemain juga, koordinator penonton juga. Pakai ngatur-ngatur kita. Kita butuh main bola. Iya, strategi, strategi. Ya, saya pengennya jadi pelatih. Wah. Tapi saya pelatih, Pak Jis. Enggak cocok. Saya punya strategi yang sangat ampuh. Formasinya itu strateginya adalah 4-4-2. 4-4-2. 4 ngapain, Pak? 4 bertahan. Keren. 4 nyerang. 2 doa. Enggak, gua setuju enggak? Enggak, bukan masalah setuju enggak setuju. Pernah nonton bola kan? Pernah nonton bola kan? Pernah. Bayangin enggak 4 bertahan, 4 nyerang terus yang terus 2. Yang duanya di gini. Ini nih. Segala usaha tanpa ada doa, apa artinya? Terangkanlah. Emang gitarnya bunyinya jeng-jeng-jeng-jeng, Pak? Atau formasi lain? Iyalah, 4-4-2 mah janganlah. 4-3-3. 4-3-3. 4-3-3. Gimana tuh? 4 bertahan. 3. 3 nyerang. 3. Ngipasin yang nyerang. Ngapain? Orang dia nyerang-nyerang aja. Kan namanya stadion kan kebuka, dia juga gak bakal kepanasan lah. Ini yang salah nih, persepsinya. Segala, gak usah. Nah, pada ngikutin. Saya jadi takut. Kira-kira saya salah apa. Segala usaha tanpa ada yang ngipasin, apa artinya? Oh iya, benar. Itu mah gak seru, Pak. Kalau enggak... kayaknya 4-4-2 gak berhasil, 4-3-3 gak berhasil. Kalau kata saya, mendingan kita pakai strategi 2-3-5. 2-3-5 mana ada sih? Ada. Mana nonsen. Ada semua, rata-rata kan 4-4 begitu. 2-3-5, 2 nyerang. 2 nyerang. 3 bertahan. 3 bertahan. 5 megangin kiper lawan. Selesai. Pansip, itu namanya bukan main bola. Main apa? Main begal. Megangin kiper. Ya, yang begitu kan ada. Main dong. Tapi ngomong-ngomong udah punya seragam belum? Belum. Ada ide gak kira-kira? Saya punya ide seragamnya nih. Kita kan tinggalnya di kampung gini. Iya. Yang mencirikan kampung kita. Oke. Kita kasih aja tuh celananya, celana bola. Asik. Celana bola. Bajunya? Bajunya baju pangsi. Pangsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita main bola. Emang mau palang pintu kita? Jangan dong, main dong. Ayo deh, udah. Biarpun tinggal di kampung, penting bisa dilihat tuh enak, sesuai gitu loh. Oh, yang orang lihatnya good looking. Iya. Boleh, boleh. Bawahnya pakaian bola, celana bola, atasnya baju balet. Ngepres banget dong.
Kalau saya nggak masalah, Pak RT nggak masalah. Pak Gilang gimana? Ah, itu idenya nggak bagus. Gimana? Bagus. Itu kalau gocek bola nih, pakai baju balet. Gocek, gocek, ser. Iya sih, Pak. Duh, pusing, pusing. Bukan masalah striker. Kalau striker, gocek, gocek, ser. Iya kan? Lah, terus muternya ngapain? Karena kan balet saya tuh bukan balet yang biasa. Baletnya balet apa? Banci lelet saya. Ah, enggak lah, saya punya ide Pak RT. Gimana? Pak Haji sama Bu Cika, gimana ya kalau seragamnya itu atasnya baju bola? Baju bola. Nah, itu udah pasti harus baju bola atasannya. Nah, bawahnya enggak usah pakai apa-apa. Pasti tim lawan enggak ada yang berani ngejar. Satu enggak berani ngejar, kita yang nonton juga wow gitu. Tim lawan emang enggak ngejar, Pak. Iya. Ya kalau enggak pakai apa anjing juga ngejar, Pak. Enggak ngejar. Bisa nggak bawa sosis sekali kita ya? Berika, tadi ada gambar titik di situ tadi. Itu nggak, itu deh, itu contoh doang. Contoh doang, Pak RT. Lupa saya hapus. Bapak juga sih milok-milok ada ya. Lupa saya hapus, iya. Ale, go. Ale. Aduh. Sini. Lu ngerti gak? Di mana-mana yang namanya bayangan bareng. Kok bayangannya telat? Sorry. Bukan, dia bukan bayangan. Dulu yang tadi lompat-lompat gitu, gua takut keguguran aja ini. Biar keseringan. Enggak, pi aku jaga kok. Enggak, aman. Dia enggak mungkin keguguran. Rahimnya dari titanium. Buat lu ngapain? Ikutin doang tadi. Diikutin doang. Gua kira lu mau masuk kuis lagi. Udah siapin lo padahal. Iya. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Lu kayak masih emosi ya. Iya, Pak. Kan itu kan minggu kemarin. Kagetin terus. Iya kan minggu kemarin. Ini tadi kan dia gak ngagetin. Jadi sabar, Pak. Sabar, udah, Pak. Saya mau bawa berita gembira. Yes! Udah ngasarin. Aduh. Kenapa? Kenapa? Tadi Mas Ade muncrat ya. Kan tadi dari aku. Ada dua soal. Masih kecil. Udah soal ntar aja. Nih ya, saya mau bawa berita gembira. Ya. Timnya semuanya udah lengkap. Lengkap semuanya. Terus kompetisinya akan segera berjalan minggu depan. Nah, habis itu cuman kayak kita tahun depan nih. Kok tahun depan? Maksudnya gimana sih? Kok tahun depan? Kan kita udah siap, Pak. Ya, timnya udah lengkap nih. Ya udah lengkap. Iya, kan lengkap semuanya, gak apa-apa dong. Pak, semua bantu nanti. Iya. Nah, pas udah lengkap, saya baru datang. Nah, terus? Ah. Kita gak bisa daftar. Oh, maksudnya kuotanya penuh. Kita gagal. Gak penuh, tapi lengkap udah. Ya itu penuh namanya. Iya. Berarti kita gak bisa main. Jadi gak bisa main. Karena kuotanya udah kebanyakan. Iya. Enggak apa-apa ya. Tahun depan gimana? Pak RT, gimana Pak RT? Kita gagal ikut kompetisi dong nih. Gagal. Aduh, buntu.